Itu ya, buat teman-teman yang emang kenal, mungkin bisa langsung hubungin si JDK Game 9154 karena lumayan juga nih, $10,000 guys. Halo, what's up gamers? Balik lagi di channel gue, Denimon. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian kode untuk One Piece Burning Wheel yang baru ya. Terus buat informasi juga, ada Discord channel baru buat One Piece Burning Wheel. Jadi kalian diharapin join ya buat ke channel ini, karena kode-kodenya mungkin bakal di-input di sana sama si Big Mom-nya. Terus di Facebook juga bakal ada postingan ini juga sih, kodenya juga sih sebenarnya. Tapi sebelum itu, kenapa ada server baru? Ternyata tuh yang lama tuh dihack guys sama salah satu adminnya. Adminnya tuh kayaknya ada yang berkhianat sama si Big Mom-nya. Jadi ya ada top up ilegal gitu ya guys. Ada drama-drama dikit lah ceritanya ini di One Piece Burning Wheel ya. Tapi sebelum itu kita langsung input dulu aja nih One Piece Burning Wheel OP 10, 11, 21-nya ya. Biar kita langsung gacha dulu lah. Yang happy-happy dulu, baru kita bahas drama-drama mematikan ya guys. OP 10, 11, 21. Oke. Langsung kita lihat aja sama-sama ini dapat apaan ya. Dari Big Mom-nya kita dikasih apaan nih guys. Guys, ini gue udah masuk ke dalam gamenya ya. Gue pakai New World Brook sekarang. Timnya gue jadi CC. Ya, kalau bisa dapat lebih bagus lagi nanti gue bakal ganti lagi sih timnya. Katanya sih ada rumor-rumor ya. Nanti di tengahan bulan ada gacha lagi, ada banner baru. Ada karakter baru ya. Kalau banner kayaknya nggak mungkin ada sih ya di game ini. Karena game ini juga ya, kayaknya sih ilegal ya, kayaknya sih ya. Yaudah ini kita lihat aja nih dapat apa aja ya. Dapat XP potion ya, lumayan sih. Terus ada water repellent. Di sini ada apa nih? Tiketnya lumayan sih, ada 50 ya. Terus sama anti dark, anti light. Oke, boleh. Dan si diamond 10 Halloween. Oke. Kita langsung gacha aja guys. Pertama-tama di guild dulu deh. Sini. Set. Coba nih. 10 pertama lah tumbal lah ya. Dapat apa nih? Oke, kita pindah dulu guys. Pindah guys. Pindah ke mana ya? Barati kali ya. Barati? Tempat-tempat ini gue andalan gue Barati, guys. Ya, langsung aja. Oke. Coba ngomong sama Zef dulu kan. Ketan. Si tumbal. Let's go. Barap. Okay, it's okay. Gue beli ini dulu deh. Beli di shop ya, sorry. Lumayan, saat nambah satu tiket juga lumayan cuy. Ada di Crystal Soul gitu. Nah, ini. Cing. Kita beli juga buat tumbal-tumbal gaming ya. Ini beli juga. Oke, pas banget ya tuh. Sekali lagi tumbal gaming ya di depan Zef. Let's go. Dapat ya. Nice. Cabut dulu ke sini. Kita pakai rekrut biasa. Satu. Ya. Dapat ya. Lanjut dikit. Ini. Satu lagi. Biar pas 45 lah. Pearl ya. Dah, udah cukup nih. Langsung kita gacha di sini. My name Chef. Gas. Alah, masih ngapa juga. My god.
Lagi hat lagi hat lagi. Seperti biasa ya, nunggu minum aja deh gue nih. Kayak hoki pas lagi minum doang ini. Ha. Ayo. Dapat apa nih? Gue nunggu bannernya ini nih. Ada kali aja ada nama gue abis ini. Ah, nggak dapat kayaknya sih. Feeling gue nggak dapat sih. Oh, fuck me. Pindah. Gila, pindah ke mana ya? Pindah ke mana ya? Anjir, tadi gue sempat kayak bubak gitu nih. Ngeheng guys. Ntar long park aja deh. Let's go. Let's go, Beh. Jalan dulu ke kuburan ya. Kuburan baru di Along Park, guys. Let's go kuburan. Oke. Kuburan gaming, let's go. Wah, dapat Kuma, guys. At least dapat support sih, at least support gue bisa bintang 8 lah paling enggak. Kuma gue masih bintang 6 soalnya, bintang 7 sorry, udah bintang 7 ya. Gue bisa gedein Kuma atau satu lagi tuh gue ada lagi sih, sikit sih ke bintang 8. Antara dua itu nanti gue duluin ke bintang 8 sih. Kita coba di sumur kematian guys, sumur kematian, let's go. Ah, berat. Gak dapat anjay. Sama oh, masih bisa 4 kali gacha guys. Masih bisa 4 kali gacha. Satu. Tegas. Ha. Berap. SR anjir, gua kira ini udah sekarang gua ada Brook ya. Gua kira ini World Brook anjir. Oke. Kita deketin ini. Mermaid. Teori mermaid, let's go. Ikuse. Ah. Berap. Dapat please. New World Lucy. Wah, bagus ini. Bagus sih. Cuman gua enggak tahu mau gantiin siapa itu nanti tim gua. Oke. Not bad. Teori ini berhasil guys. Teori mermaid kencing ya. Kencing mermaid dulu guys. Let's go. Satu lagi terakhir. Dapat please. New World, let's go. Ah, gak dapat. Tapi udah dapat New World Lucy. Lumayan happy sih gue. Kita lihat lagi ya guys ya. Kita dapat apa aja tadi? Gak terlalu banyak ya. Gue udah level 85 dan tim gue kayak gini ya guys ya. Cece ya. Ada si Brook buat ngebukuin juga. Terus si Kuzan bisa ngebukuin juga. Ini nge-slow. Dia nge-damage berdua deh. Tapi si Kaido gue lebih ke arah tank ya. Skillnya gue bikin kayak gini. Full yang 10-10-10. Soalnya kalau pakai ini udah cukup buat kayak pakai ulti gitu ya guys ya. Terus hitnya gue pakai buat nambahin darah si Thunder Raimehake ini. Raimehake-nya buat bikin apa namanya, dia balik lagi ke immortalnya gitu guys ya. Si Big Mom-nya gue cuma pakai dua ini doang sih. Skill yang lainnya emang belum ada yang bagus sih. Kita lihat yang tadi kita dapat ya, si New World Lucy gue belum pernah lihat sih tuh skillnya apaan sih. Oh sorry. Gini. Gue masih pakai skill equip level 40 ya guys. Si New World Lucy tadi ya. Kita dapat sama si Kuma sih gitu sih. Suka kayak gitu deh di gue. Suka kayak ngehang gitu deh. Nah, kayak gitu tuh. Suka hilang gitu. Scrollnya jauh banget.
New World Lucy. Fuck. Mana sih New World Lucy? Susah banget sih. Navi, ada enggak? Enggak ada. Di other mungkin ya. Nah, ini dia. Kita lihat deh. Si skill-nya apa sih dia? Dizziness. Oh, stun ya. Wah, bagus juga sih ini nge-stun, guys. Ter beginning of battle paper painted martial arts. Dodge. Oke. Okay. Bisa miss-miss terus-terusan ya berarti ya. Lumayan poin. Lumayan bagus. Talentnya apalagi nih. Speed crit. Wow, speednya gede ya guys ya. Wah, guys ini. Maksud, gue buang siapa tapi? Buang Kaido gitu. Paling buang si ini nih kan. New World Group ya kan, paling. Tapi yaudahlah. Gua helpnya masih pakai kayak Kuma gini ya guys ya. Surpass ini bisa kayaknya sekali. Apa sih kit ya yang gua bikin? Aduh, gila. Galau gaming guys. Rada galau nih gua guys. Galau guys. Sikit. Ini tang 8-nya bagus banget jadi. Kayaknya kit aja ya daripada Moria ya enggak sih? Ya deh kit aja dulu deh. Dia masih kurang berapa sih? Kurang dikit lagi sih, enggak terlalu banyak sih. Ini bakal gua upgrade juga deh. Kepake banget ini ya guys. Our members life-nya enggak sih, yang kepake yang skill 3-nya sih, steel shield-nya itu sih. Damage reduction. Gua evo aja dulu deh. Masih kurang jusnya guys. Oke. Gacanya nih udah ya. Kita lanjut jelasin dramanya aja sih. Jadi tuh awal-awalnya setelah ada grup Discord baru ya guys ya. Ini ada notifikasi dari Big Mom-nya. Dia bilang dia minta maaf soal server yang sebelumnya. Soalnya di apa namanya? Ditutup karena ada admin sebelumnya namanya Monkey ya. Nama Discord-nya Kanachi Xcore 0391 dan Player One itu aliasnya ya. Nama lainnya si Monkey-nya sih. Katanya si Big Mom, dia tuh jual, si Monkey ini jual item secara eksklusif ke orang-orang yang dengan harga yang lebih murah gitu ya. Jadi backdoor item gitu. Jadi misalnya harganya di websitenya sampai $1,000 atau $10,000 gitu ya, sama dia dijual cuma $250, kayak gitulah ibaratnya. Terus si Big Mom itu ngasih inilah ya, ngasih tahu ke kita nggak usah khawatir karena gamenya udah di iniin, udah dibenerin sama si Big Mom-nya. Terus untuk orangnya bakal diproses, tapi kita nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana sih. Untuk sementara informasi yang gue tahu dari sumber gue itu dia bilang si Big Mom-nya ini bakal minta klarifikasi dari orang yang top up ke si Monkey ini. Kalau misalnya nggak ada kabar top up dari Monkey-nya ini kayak gimana, apa dia top up legal atau ilegal gitu, nggak bisa ngebuktiin top up yang legalnya. Gua nggak ngerti ya top up legalnya itu maksudnya yang ke Big Mom-nya langsung apa gimana. Soalnya gua rasa game ini juga nggak legal sih sebenarnya. Terus to maintain the fairness of the game, dia si Big Mom-nya janji biar di One Piece Burning Wheel ini tetap fair sama player-player lainnya gitu ya, nggak dikasih special treatment ke orang yang top up-nya lebih murah atau gimana. Terus Monkey aka Kenichi Xcore and Player One is no longer related to One Piece Burning Wheel. Si Monkey itu yang admin sebelumnya di server sebelumnya itu udah nggak terkait dengan One Piece Burning Wheel ya. Jadi kalau kalian top up di dia, hati-hati ID kalian bisa di-ban gitu ya. Intinya kayak gitu. Terus orang yang dibilang Monkey itu sama si Big Mom, maksudnya yang nickname-nya Monkey itu di Discord sebelumnya,
alias Kanachi tadi, Kanachi atau siapa, sorry. Kanachi, si Kanachi itu orangnya ini guys. Orangnya ini guys ya. Untuk yang cewek dan belakang-belakangnya mungkin bakal gue sensor nanti ya. Di sini ada postingan dari si nggak tahu siapa ini kayak di operom.line official grupnya ya. Gue nyari nggak ketemu ini di Facebook, nggak ada beginian ya. Mungkin udah dihapus atau gimana, gue nggak tahu, atau di private banget grupnya. Ada postingan dari tuh siapa nggak tahu ya. Katanya ini pokoknya ngeposting Big Mom-nya lah ya. Katanya pengen nyari si Monkey ini karena dia udah merugikan dia sebesar 30k dolar ya. 30k dolar itu berapa ya kalau dirupain, rupiahin ya? 700 juta mungkin deh. 600-700 juta lah ya. Enggak tahu ya. Pokoknya sekitar segitu lah ya. Atau 500 juta. Gua enggak tahu kursnya sekarang berapa. Mungkin 15.000 atau 16.000. Enggak ya, 13.000-an ya. 13.000-an ya. Jadi si Monkey ini udah ngerugiin si Big Mom-nya sekitar 30k dolar. Dan ironisnya, di game One Piece ini, admin One Piece Burning Wheel-nya itu dikasih bounty ya guys. Dikasih bounty ya. Jadi orang yang dapat informasi soal si Monkey ini dapat 10.000 dolar ya. 10.000 dolar itu lumayan gede guys kalau misalnya buat di Indonesia ya. Sampai 150 juta ada itu. Bisa buat ya lu have fun setahun bisa lah itu ya. Tapi orang ini ada di Vietnam kayaknya sih ya. Ya orang Vietnam kayaknya sih ya. Si Monkey ini gue gak tahu deh orang-orang mana sih ini. Gak kelihatan begitu jelas ya. Terus ya itu ya, buat teman-teman yang emang kenal mungkin bisa langsung hubungin si JDK Game 9154 karena lumayan juga nih 10.000 dolar guys. Terus ada orang, salah satu orang yang top up di admin yang tadi, yang ini ya, si Monkey ini, itu ada yang namanya Asli guys. Asli ini dia orang Vietnam, tapi tengilnya bukan main karena dia udah top up-nya ilegal. Udah top up-nya ilegal, tapi tuh bacotnya bukan main guys sama orang Indonesia ya guys. Ngata-ngatain orang Indonesia gitu guys. Ini salah satu orang, ada yang namanya Trianggara ya. Itu di pukul balik gitu sama dia ya. Dia bilang kalau misalnya si Big Mom ini fake admin gitu. Padahal yang benernya tuh si Big Mom-nya, bukan si Linlam-nya ini. Linlam-nya ini itu dia apa namanya? Bukan si Monkey-nya. Dia ngerasa si apa namanya? Ngerasa terancam aja karena si Big Mom-nya ini udah keluar dari grupnya kan. Terus yang megang kontrol game-nya tuh si Big Mom-nya. Jadi bisa aja dia di-ban gitu, si aslinya. Tapi kita enggak tahu ke depannya kalau dia bisa ngebuktiin kalau dia top up-nya ke Big Mom atau ke tempat yang lain, bisa aja dibalikin sih. Ya. Terus di sini ngatainnya tuh kayak gini ya guys ya, salah satunya ya. Dia tuh beli yang 13 nih, 16.000 points itu harganya mahal banget ya guys ya. 16.000 itu kalau enggak salah sih poinnya itu berapa sih? Tar, gua cek dulu sebentar ya guys ya. Ini kan kalian lihat sendiri kan di Cox level 13 ini, itu tuh poin ya guys ya, dari points ya. Points-nya ini, satu points ini setara dengan 1 dolar guys. Jadi ibaratnya kalau 16.000 kayak gini, dia tuh udah top up sekitar 16.000 dolar ya, udah nge-spend 16.000 dolar. Sedangkan si Linlam ini alias Asli, yang di dalam game suka bacot-bacotin orang dan di dalam server suka bacot-bacotin orang Indo ya, itu dia top up-nya cuma 250 dolar guys. Jadi nggak banyak ya. Nggak banyak ya top up ke ininya, ke tempat yang ilegal ya, si Monkey tadi ya. Dia top up ke si Monkey yang ini guys. Monkey yang ini. Nah yang ini, Monkey yang ini, dia top up sekitar 250 dolar. Rumornya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bisa ngebuktiin kalau emang top upnya 16.000 dolar, ya nggak masalah sih. Jadi dia ngomong jealous of this Indo, gitu ya kan. Agak memanas sih. Terus si aslinya ini makin menjadi-jadi lah ya. Pokoknya semua orang Indonesia sama dia diblok di server sebelumnya, Terus ngomongnya spam Discord for win game, Made in Indo. Pokoknya gitu lah, udah marah lah dia, udah bete lah dia gitu nih, dikata-katain juga sih. Cuman kalau menurut gue sih ya, agak ironis aja sih gamenya tuh
sebenarnya ya, setahu gue game legalnya dari Jepangnya belum rilis gitu buat Inggrisnya gitu ya. Gue nggak tahu ini legal apa enggak sih gamenya, jadi masih ambigu ya. Masih ambigu, gue nggak tahu sih. Nggak ada statement dari Big Mom-nya, gue juga nggak tahu ini game legal atau enggak. Tapi ya setahu gue sih, kalau top up-nya masih ke orang gitu ya, nggak entity, nggak bisa di Google Play gitu. Gue ngerasa sih gamenya ilegal ya. Oke, ini terakhir ya. Gue sih berharapnya si aslinya ini bakal di-ban ya, karena dia juga ngerugiin gamenya, walaupun gamenya private server ya. Ini ya semoga diproses ya. Orangnya toxic banget sih. Top up-nya nggak banyak tapi berasa sultan gitu, sok sultan ya. Kalau misalnya sultan beneran, gue nggak problem ya. Kalau sultan beneran, lu mau ngomong apa, bacot ya terserah sih. Tapi kalau sultannya kayak kayak gini ya, sok-sokan gitu, padahal kagak ada duit, ya mendingan di-ban sih. Daripada toxic, terus ngerugiin gamenya juga. So ya semoga Big Mom dengerin ini ya. Makasih teman-teman ya udah nonton video ini. Semoga kalian gacanya hoki juga. Gua tadi dapat New World Lucy, lumayan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you next video. Bye guys. Tuh siapa nggak tahu ya, katanya ini pokoknya ngeposting Big Mom-nya lah ya, katanya pengen nyari si Monkey ini karena dia udah merugikan dia sebesar 30k dolar ya. 30k dolar itu berapa ya, kalau dirupiahin ya, 700 juta mungkin ya, 600-700 juta lah ya, nggak tahu ya, pokoknya sekitar segitu lah ya, atau 500 juta, gue nggak tahu kursnya sekarang berapa, mungkin 15 ribu atau 16 ribu, enggak ya, 13 ribuan ya. 13 ribuan ya. Jadi si Monkey ini udah ngerugiin si Big Mom-nya sekitar 30k dolar. Dan ironisnya, di game One Piece ini, admin One Piece Burning Wheel-nya itu dikasih bounty ya. Dikasih bounty ya. Jadi orang yang dapat informasi soal si Monkey ini dapat 10 ribu dolar ya. 10 ribu dolar itu lumayan gede guys, kalau misalnya buat di Indonesia ya. Sampai 150 juta ada itu. Bisa buat ya lu have fun setahun bisa lah itu ya. Tapi orangnya ini ada di Vietnam kayaknya sih ya. Ya orang Vietnam kayaknya sih ya. Si Monkey ini, gue nggak tahu deh orang-orang mana sih ini. Nggak kelihatan begitu jelas ya. Terus ya itu ya, buat teman-teman yang emang kenal mungkin bisa langsung hubungin si JDK Game 9154 karena lumayan juga nih 10 ribu dolar guys. Terus ada orang, salah satu orang yang top up di admin yang tadi, yang ini ya, si Monkey ini, itu ada yang namanya Ashley guys. Ashley ini dia orang Vietnam, tapi tengilnya bukan main, karena dia udah top upnya ilegal, udah top upnya ilegal, tapi tuh bacotnya bukan main guys, sama orang Indonesia guys, ngata-ngatain orang Indonesia gitu guys. Ini salah satu orang, ada yang namanya Trianggara ya. Itu dipukul balik gitu sama dia ya. Dia bilang kalau misalnya si Big Mom ini fake admin gitu, padahal yang benernya itu si Big Mom-nya, bukan si Linlam-nya ini. Linlam-nya ini itu dia apa namanya? Bukan si Monkey-nya. Dia ngerasa ngerasa terancam aja karena si Big Mom-nya ini udah keluar dari grupnya kan. Terus yang megang kontrol gamenya tuh si Big Mom-nya, jadi bisa aja dia di-ban gitu, si aslinya. Tapi kita gak tahu ke depannya kalau dia bisa ngebuktiin kalau dia top up-nya ke Big Mom atau ke tempat yang lain, bisa aja dibalikin sih ya. Terus di sini ngatainnya tuh kayak gini ya guys ya, salah satunya ya. Dia tuh beli yang 13 nih, 16 ribu points itu harganya mahal banget ya guys ya. 16.000 itu kalau nggak salah sih, poinnya itu berapa sih? Tar, gue cek dulu sebentar ya guys ya. Ini kan kalian lihat sendiri kan, di Cox level 13 ini, itu tuh poin ya guys ya, dari points ya.
Poinnya ini, 1 poin ini setara dengan 1 dolar, guys. Jadi ibaratnya kalau 16.000 kayak gini, dia tuh udah top up sekitar 16.000 dolar ya, udah nge-spend 16.000 dolar. Sedangkan si Lin Lam ini alias Ashley, yang di dalam game suka bacot-bacotin orang dan di dalam server suka bacot-bacotin orang, orang Indo ya. Itu dia top up-nya cuma 250 dolar, guys. Jadi enggak banyak ya. Enggak banyak ya top up ke ininya, ke tempat yang ilegal ya, si Monkey tadi ya. Dia top up ke si Monkey yang ini, guys. Monkey yang ini. Nah, yang ini, Monkey yang ini. Dia top up sekitar 250 dolar. Rumornya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bisa ngebuktiin kalau emang top up-nya 16.000 dolar, ya enggak masalah sih. Jadi ini dia ngomong jealous of this Indo gitu ya kan. Agak memanas sih. Terus si aslinya ini makin menjadi-jadi lah ya. Pokoknya semua orang Indonesia sama dia diblok di server sebelumnya, di server sebelumnya. Terus ngomongnya spam Discord for win game, Mad Indo. Pokoknya gitu lah, udah marah lah dia, udah bete lah dia gitu nih dikata-katain juga sih. Cuman kalau menurut gue sih ya agak ironis aja sih gamenya. Gamenya tuh sebenarnya ya, setahu gue game legalnya dari Jepangnya belum rilis gitu di buat Inggrisnya gitu ya. Gue nggak tahu ini legal apa enggak sih gamenya. Jadi masih ambigu ya. Gue nggak tahu sih. Nggak ada statement dari Big Mom-nya. Gue juga nggak tahu ini game legal atau enggak. Tapi ya setahu gue sih kalau top up masih ke orang gitu ya nggak entity nggak bisa di Google Play gitu. Gue ngerasa sih gamenya ilegal sih, ilegal ya. Oke, guys, ini terakhir ya. Gue sih berharapnya si aslinya ini bakal di-ban ya, karena dia juga ngerugiin gamenya, walaupun gamenya private server ya. Ini ya semoga diproses ya. Orangnya toxic banget sih. Top up-nya nggak banyak tapi berasa sultan gitu, sok sultan ya. Kalau misalnya sultan beneran, gue nggak problem sih. Nggak problem ya, kalau sultan beneran lu mau ngomong apa bacot ya terserah sih. Tapi kalau sultannya kayak kayak gini ya, sok-sokan gitu padahal kagak ada duit, ya mendingan di-ban sih daripada toxic terus ngerugiin gamenya juga. So ya semoga Big Mom dengerin ini ya. Makasih teman-teman ya udah nonton video ini. Semoga kalian gacanya hoki juga. Gua tadi dapat New World Lucy, lumayan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you next video. Bye guys.